Kadang-kadang menghadirkan hati, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kita bisa mentadaburi bacaan, kadang-kadang tidak. Banyak kekurangan-kekurangan sumpah yang kita itulah yang dikatakan dalam hadis. Sumpah yangnya masih belum sempurna. Cuma Allah menyatakan kepada malaikat, "Ya malaikat, hai wahai malaikatku, apakah ada salat sunat yang dikerjakan oleh hambaku?" Kau ada, am ujar malaikat, ya, ya Allah ada ujar Allah Ta'ala tutupi kekurangan-kekurangan sholat pardunya itu dengan sholat sunatnya nah maka kita sama-sama biar kita memotivasi kita tarawih semakin malam semakin semangat Ya Allah ulun sembahyang tarawih mudah-mudahan dosa ulun pian ampuni yang terdahulu ya Allah dengan salat tarawih yang ulun lakukan mudah-mudahan Allah menutupi kekurangan-kekurangan daripada salat-salat fardu kita itu. Nah, kalau nang ini baik mungkin kita semangat dengan salat tarawih. Kita punya tujuan, kita punya istilahnya itu yang kita inginkan. Yang kenapa rajin salat tarawih? mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Kenapa rajin salat tarawih dengan 23 rakaat? Mudah-mudahan Allah menutupi segala kekurangan-kekurangan salat fardu kita. Nah, ini luar biasa. Kemudian apalagi yang memotivasi kita biar rajin untuk salat tarawih? Dalam sebuah hadis diceritakan ketika seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Malik Al-Aslami Robi'ah Robi ah ini lalakian. Di tempat kita biasanya seperti Robi'ah itu bebinian. Maisarah bebinian. Ikrimah bebinian. Ini semua sahabat-sahabat Nabi seperti Robi'ah itu lalakian. Kemudian seperti Ikrimah itu lalakian. Maisarah itu lalakian. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Dia ini adalah orang yang ber, apa, berkhidmat dengan Rasulullah Wasallam Dia orang yang membantu Nabi. Ya tentunya orang yang membantu Nabi. Kayaknya baik. Ya sebagai pembantu Nabi. Ingin berkhidmat dengan Rasulullah. Ingin hidup bersama Rasulullah. Kalau yang dicari materi, kededa materinya. Nabi orangnya miskin. Nah berkhidmat dengan orang miskin, kayaknya kada banyak digawi. Cuma ingin hidup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, mungkin cerita ini pun sudah pernah kita ceritakan. Ini untuk memotivasi kita biar rajin menggawi sumbah yang sunat. Apalagi di malam-malam tarawihnya Kenapa ya tarawih ini pun sudah separuh tuh jamaahnya bilang separah, nang hilang, gitu nah. Nah jadi kita ini memotivasi kita. Rabi'ah bin Malik al-Aslami karena sudah sekian lama berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Nabi ya Rabi'ah sal. Wahai Rabi'ah, minta apa kamu? Ini Pak jarang-jarang ada orang ditawari demikian. Ini sebuah tawaran kepada Rabi'ah yang luar biasa. Jadi ujar Nabi ya Rabi'ah sal. Ayo kamu hendak minta apa? Oh, ini bay. Cuma karena yang ditawari ini adalah seorang sahabat yang hidup dengan sederhana. Dia selalu dengan hidupnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ujar Rabi'ah menyatakan, Ya Rasulullah, as'aluka ulun minta lawan pian. Agar ulun bisa bersama pian di sorga.